Bulan Mei ini adalah bulan yang begitu penting sekali bagi Kementerian Belia dan Sukan. Pertamanya, sudah pasti kita sekali lagi menjadi tumpuan nasional bagi Festival Belia Putrajaya. Jadi sambutan kita di Putrajaya ini ada kaitan langsung dengan belia yang ada di akar undi. Sebab hari belia adalah hari yang dimiliki sepenuhnya oleh anak-anak muda kita yang ada di seluruh negara. Jadi kita raikan dengan cara yang sebenar, dengan ada convention yang menjadi pengisian kepada pembangunan belia dan soal kepimpinan belia. 22 hari bulan nanti, kita mulakan sambutan kita pada malam Jumaat. InsyaAllah kali ini kita mula dengan program kerohanian, iaitu program selawat belia di stage utama. InsyaAllah dengan pendekatan ini, 23 hari bulan, 24 hari bulan, 25 hari bulan, kita sekali lagi akan melihat Putrajaya dibanjiri oleh anak-anak muda, di mana kita sediakan Putrajaya ini sebagai pentas bagi mereka untuk menunjukkan bakat masing-masing dalam segala bidang. Dan insyaAllah pembaharuan tahun ini dengan adanya pelbagai aktiviti baru dan tarikan baru akan melihat kepada sambutan yang lebih menyeluruh dari segi penglibatan beberapa golongan belia, bukan hanya yang biasa datang ke festival belia kita. Saya harap semua warga Kim KBS akan mainkan peranan dalam sambutan Festival Belia Putrajaya. Sekretariat sahaja saya percaya tidak akan dapat, ya, tidak akan dapat mengalu-alukan ribuan anak-anak muda yang akan membanjiri Putrajaya.